Bagus kau mati kau. Polisi tarik kau. Terima pun tak guna, dia pun bohong itu. Dia yang bawa si pelaku malah bohong lagi. Dia suruh dia bu. Apa Brimob apa kamu? Gadungan. Ya, aku semua kok kenapa? Kamu lagi sedang mencari orang. Di sini ada Brimob apa sedang saya? Tidak tahu ya. Dia pun Brimob apa? Bukan Brimob. Kurang Brimob apa itu? Brimob anjing. Kau kan gampang kau kan Brimob. Brimob apa? Sidang kasus pembunuhan pelajar SMK di Pengadilan Negeri Jambi berakhir ricuh. Kericuhan terjadi lantaran keluarga korban menilai keterangan dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan adalah bohong. Saksi Bribda Roberto Rumban Tobing menjelaskan kalau terdakwa pada saat kejadian sedang stres. Melihat suasana persidangan kacau, majelis hakim sempat menskor sidang sejenak dan meminta petugas untuk menenangkan keluarga korban. Majelis hakim merasa konsentrasi mereka terganggu, bahkan salah satu hakim anggota T.O. Yong sempat sedikit kesal. Dan mana kita mau dengar keterangan dia, kalian bilang bohong, apa aja yang bohong? Kasus pembunuhan pelajar SMK ini dilatar belakangi dendam lama antara keluarga korban dengan pelaku. Dendam tersebut dipicu hanya karena aliran comberan. Aldi Pandri, Info Jambi TV.